Oleh itu, pada hari yang bermakna ini, saya ingin mengingatkan kembali bahawa keutamaan kita adalah untuk memerangi kemelut kesihatan dan ekonomi tanpa memandang siapa yang ditimpa musibah. Usaha memulihkan negara ini akan tercapai dengan terus memupuk, menyemai dan mempertahankan ciri-ciri keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang kita miliki. Kejayaan ini akan membolehkan kita membuka jalan pemulihan ekonomi negara dalam norma baru pasca pandemik. Ekonomi wajar dipulihkan, kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan, keyakinan pelabur harus dikembalikan. Yakinlah bahawa hanya melalui kerjasama penuh daripada keluarga Malaysia, peperangan melawan pandemik COVID-19 akan berakhir dengan kemenangan.